Pemirsa, para pejabat utama Polres Palopo membagikan bingkisan bagi personel jaga operasi mantap Raja Palawa. Selain itu, para personel juga diberikan kesempatan untuk cek kesehatan untuk memastikan kebugaran anggota yang bertugas. Bentuk kepedulian pejabat utama Polres Palopo terhadap personil terus ditingkatkan. Mereka menyambangi kantor Bawaslu sembari membawa bingkisan berupa buah-buahan dan suplemen, sekaligus menyisipkan semangat dan motivasi dalam mengawal Pilwalkot Palopo 2024. Tak hanya itu saja, TJU Polres Palopo juga mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka juga membawa bingkisan. Ini kegiatan membawa parcel atau suplemen kepada personil yang jaga di Bawaslu maupun KPU untuk memberikan semangat agar lebih semangat lagi, ya. Itu adalah merupakan upaya dari Bapak Kapolres supaya anggota yang jaga lebih intens dan lebih semangat lagi. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan Sidokkes Polres Palopo untuk memastikan kebugaran personil. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Kabak Ops dan seluruh komandan bisa memberikan suatu buah-buahan buat kita, suplemen untuk meningkatkan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di kantor KPU Kota Palopo. Terima kasih, saya ucapkan, dan semoga rekan-rekan semua tetap semangat melaksanakan operasi mantap Raja tahun 2024-2025.